Perintah Sarawak dekat terus merik ngagai komuniti ngambil kemayu agi Raban datai bertucuk vaksin COVID-19 bak bagi menua limbang nengah program outreach vaccination di menua pesisir anggap program moping ungkup orang kena dapat berjalai bakal Raban nyelai pendiau OKU anggap berpemendis. Sapit Kepala Menteri Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Madah penyampau semua penerima kebuk umur tuai hari 18 tahun sudah dikemendar menerima vaksin bak bagi menua limbang ianya 73,923 iko. Ko ia hari penyampaunya bak limbang urung 54,489 iko tau ke 73.7% sudah mujur menerima vaksin dos keterubah lalu dos kedua bisi 44,131 iko tau ke 59.7% nakak 22 Julai 2021. Kita juga telah pun menyenaraikan ya di mana kita nak bergerak ya untuk outreach program kita for mopping program kita dan ini melibatkan semua kawasan ya melibatkan semua kawasan dan kita menyasarkan ya semua yang layak ini lebih-lebih lagi yang dalam apa ni yang setelah pun mendapatkan vaksin yang pertama, dos yang pertama dan mana-mana yang tertinggal lagi ya. Semuanya akan dapat ya dos yang kedua menjelang 24 Ogos tahun ini. Ini target kita. Dato' Amar Awang Tengah Madah munyinyak beraum pemberita pasal program Immunisation COVID-19 National PICK bagi menua limbang kena hari 5. Dulu arinya Adun Bukit Sari nyak bertuai ke AUM JPBB Limbang serta mendiang ke taklimat dikenatai ke pegawai upis pengerai bagi menua Limbang, Dr. Norliza Jusoh pasal penerang pemaduk baru program Immunisation COVID-19 National PICK Limbang anggau report tasabah bagi menua Limbang ari pegawai penyaga urang periman bagi menua Limbang Kapten PA Sulaiman Salamah.